Ilahatul Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله يا من برمتي الفضل الكريمان والبلال Sidung dan para EDK, ayah-ayah dan ibu, datuk-datuk dan datin, tuan-tuan dan puan muslimin, muslimah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama dan selamanya mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan hidayah, keberkatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam. Kita doakan juga semoga rahmat itu disampaikan kepada kedua ibu bapa kita, para anak istri kita, ahli keluarga, jiran tetangga dan muslimin muslimah sekalian insyaallah. Alhamdulillah, ini merupakan sambungan selepas daripada raya. Lepas raya itu ada satu kelas tangguh yang membawa sambung mereka. Menteri lama juga. Jemputan Tuan Iman Mantu Kemuri anak dia pun tak sempat hati. Lama tak main tu. Sehat lah kau. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita itu muka surat 18 dekat penggan yang ketiga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih lagi di dalam tajuk berkenaan dengan ilmu, dengan ilmu dan juga ulama, kelebihan ilmu dan juga ulama. Maka hari ini kita nak sambung pengajian kita pada muka surat 18. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'ilmu khazain مفاتيحها السؤال فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والمستمع والمحب له. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi motivasi kepada para pecinta ilmu, Nabi sebut ilmu itu ada beberapa perbendaharaan, khazain, khazanah. Ilmu itu banyak. Ilmu itu tidak ternilai. Ilmu ini cukup mahal. Ilmu ini cukup tinggi nilainya. Maka Nabi kata, mafatihuha as-su'al.
maka tanya oleh anak kuncinya ialah bertanya. Maka tanya oleh. Jadi kita nak dapat perbendaharaan, nak dapat hasil, nak dapat ilmu itu tadi, kelebihan itu tadi adalah dengan bertanya. Maka Nabi kata fas'al, maka tanya oleh. Kena tanya. Bila kita belajar, kita kena tanya. Bila kita tak tahu, tak tahu bertanya, tak tahu bertanya, kena tanya. Bila kita belajar, mesti kena tanya. Karena apa? Kena tanya. Maka Nabi bagi alasan. Sebab apa? Bertanya ini merupakan anak kunci orang ilmu. Fas'alu fa'innahu yukjaru fihi arba'ah. Ini alasan Nabi SAW nak cerita bahawasanya bila ditanya, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan empat orang. Bila tanya seorang Adam, bila tanya saja empat orang dapat pahala. Seorang dia tanya, seorang saja buat question, maka empat orang ada pahala, ada ganjaran. Siapa dia? Yang pertama yang Nabi kata as-sa'il, orang yang tanya, orang yang bertanya dapat pahala, dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang yang bertanya. Begitu juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ditanya kepada Ibnu Abbas, bima nilta hazal ilm, macam mana kamu ni boleh pandai ilmu, banyak ilmu, alim dengan macam mana kamu boleh jadi cerdik pandai? Pandainya Ibnu Abbas. Pasal apa yang ni alim dengan ni? Tanya Ibnu Abbas. Pandai dengan Ibnu Abbas yang antara sahabat Nabi yang ada ranking lah orang alim. Sahabat Nabi semua orang alim lah ke? Semua pandai lah ke? Tapi yang ada ranking di antara Nabi ini Ibnu Abbas. Orang tanya, macam mana alim dengan ni? Ibnu Abbas kata apa? Qala bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin. Dua benda. Apa dia? Bilisanin sa'ulin, lidah ni yang suka bertanya. Lisan suka tanya. Wa qalbin aqulin, dan hati ni sentiasa berfikir. Hati ni berfikir, sentiasa berfikir. Itu di antara jawapan Ibn Abbas. Dan kata Sayyidina Ali, man sa'ala istafada, barang siapa bertanya maka dia dapat kelebihan. Tanya dia akan faham, dia akan memberi faedah untuk orang yang bertanya. Baik, itu yang pertama Nabi kata tadi dapat ganjaran pahala, yaitu orang yang bertanya, yaitu as-sa'il, orang yang bertanya. Yang keduanya wal alim, orang alim. Yang kedua orang alim dapat pahala. Yang kedua orang alim lah dia bagi jawapan. Bila dia bagi jawapan maka orang boleh faham. Yang ketiganya orang yang mendengar, orang yang mendengar. Tanya seorang, orang alim jawab, orang yang dengar pun dapat pahala. Tiga. Yang keempat, wal muhibbu lahum, orang yang kasih bagi mereka itu. Orang yang suka, nasib baik dia tanya, aku nak tanya segar. Malu pun nak tanya, mujur dia tanya. Nampak? Orang lain yang tak tanya tu, nasib baik dia tanya boleh tak? Aku nak tanya lama dah soalan ni. Nampak? Orang lain dia suka, maka semua dapat pahala.
ini kelebihan orang yang bertanya. Nah, itu ilmu, tuan-tuan. Ilmu. Dan kata Abi Ad-Darda, kata Abi Darda, al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil khair wa sa'irun nas hamani la khaira fihi. Bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya pada kebajikan. Bersekutu keduanya pada kebajikan. Maknanya orang yang paling banyak kebajikan yang dia ambil peluang ni ialah orang alim dan juga orang yang belajar. Orang mengajar, orang belajar, dia dapat pilihan. Dan sekalian manusia, ada pun selain daripada ni, selain daripada dua orang ni, seperti lalat atas muka binatang. Lalat atas muka binatang, apa dia? Tiada kebajikan pada mereka itu. Tak ada apa, bukan lantak. Lantak atas muka binatang, apa nak heran? Nampak. Maknanya tak ada kelebihan apa. Sebab itu orang yang belajar, orang yang mengajar, dia dapat kelebihan. Sebab itu kita kena jadikan diri kita dua orang. Bukan susah. Memang itu tanggungjawab kita belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi, daripada buaya ilal mahdi, sampai dengan lahat, sampai mati tuan-tuan. Belajar ilmu tuan-tuan sampai mati tak habis. Ilmu Allah SWT ni cukup tuan. Tak habis belajar ilmu. Nak belajar. Tak larat nak mengaji orang kata. Jenuh nak mengaji. Ini bukan soalan nak suruh mengaji kan? Sampai tak buat kerja apa dah. Ambil satu masa belajar. Itu saja. Cari peluang satu masa kita belajar. Contohnya kita duduk macam ni. Ini belajar. Ini contohnya. Belajar. Dia nak eloknya berkitab. Nak elok itu lebih elok. Dia ada panduan. Nanti ada panduan kita belajar. Sebab itu tradisi dia daripada Nabi SAW. Tradisi belajar ni dia berkitab, dia berpanduan. Bukan tak boleh sekali-sekala kita kena ada kuliah umum tentang sahabat. Itu okey lah. Tapi yang kita belajar nak ambil ilmu ni, dia berkitab. Berkitab. Sebagai salah satu daripada panduan kita. Sebab tu kena belajar. Bila tak belajar, dia tak tahu. Itu cerita dia. Suruh belajar ni, nak suruh tahu. Tu. Nak suruh tahu. Kalau tak tahu, susah. Tak tahu, macam mana? Kita nak pergi kenuri rumah kawan kita, tak tahu apa, macam mana nak jumpa yang tak. Dah tak ada panduan langsung. Apa nama peta pun tak ada, nama telefon pun tak ada. Tapi dengan dia pesan kawan, ni nanti pergi rumah kenuri contoh. Apa nama net tak ada apa semua, macam mana nak pergi. Jenuh cari. Begitu juga kita nak pi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Berhajat kepada benda-benda ni semua kena tahu. Kalau tidak, berapa-berapa kita nak jumpa Allah. Mengapa? Tak tahu. Macam mana? Kita akan merapa-rapa dalam kehidupan kita. Dalam ibadah, dalam bab kita nak mendekatkan diri kepada Allah, dalam bab kita mengenal Allah, kita akan merapa-rapa. Bila merapa-rapa, macam mana kita nak dapat takwa? Kita dah sebut dah dulu, orang yang bertakwa ni orang yang kenal orang tahu, dia takwa. Kalau tak kenal nak takwa macam mana nak main takwa tu, dia tak kenal. Tak tahu. Maka di sinilah berhajat kepada ilmu ni tadi sebagai panduan jadi tahu juga.
Terutamanya dalam bab mengenal Allah ni, sekurang-kurangnya boleh tak ilmu yakin? Tak apa dah. Ha, sekurang-kurangnya dia nak dapat ilmu yakin, dia lalu kot tu dulu, kot tahu. Ha, dia lalu kot tahu dulu benda apa. Barulah dia dapat ilmu yakin ni dengan dengan rasa. Ha, ilmu yakin ni dengan rasa. Sebelum ni kita duk dengar cerita, duk dengar cerita depa kata tom yam itu sedap. Ha, duk dengar cerita, ai sedap terang, sedap. Aku duk pergi makan tak merata dah. Tak sama dengan hati kedai ni. Kita biasa tom yam kan, sopanlah. Dah dia kata dah. Hak ni lain. Ha, jadi kita tak tahu macam mana kita bawa ilmu tu. Bawa ilmu yakin. Jom pergi try tengok kedai tu. Depa duk kata sedap kan. Kita pun pergi. Ha, tom yam ni dua. Ha, kan. Maka sungguh memang beza sungguh. Aku duk makan hak ni sedap sungguh. Sungguh betul dia kata. Ha, tu baru ainul yakin. Yang tadi tu baru kita duk dengar cerita baru. Begitu juga Allah Subhanahu Taala ni. Kita sekurang-kurangnya dapat ainul yakin dulu. Tahu Allah ni macam ni macam ni macam ni. Satu masa Allah Taala anugerah kita jadi kenal dengan ainul yakin. Itu anugerah Allah. Ha, itu anugerah Allah. Allah Taala campak dalam hati tu. Dapat rasa dengan ainul yakin. Mengenal tu. Ha, itu anugerah Allah benar. Yang yang apa ni disuruh kita ni bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia sungguh-sungguh ni pergi jalan Allah. Maka Allah Taala akan tunjuk jalan, Allah Taala akan bagi rasa Allah. Ha, Allah Taala akan bagi kenal Allah. Barulah dapat takwa kata dia. Ha, yang kita ada cari bulan puasa. Ha, kan bulan Ramadan. Penuh belakang. Tentang sebab apa tu? Bulan Ramadan Allah Taala subuh ni, Allah Taala kata ni, pakat puasa belaka, pakat buat ibadah belaka supaya dapat takwa. Tujuan apa? Tujuannya ni bila dapat takwa, ibadah dia sama dengan bulan lain. Tu tujuan dia. Dia tak beza. Ha, dia tak ada beza. Tak ada perbezaan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan sama dengan bulan Syawal. Allah juga. Allah bulan Syawal sama dengan bulan Zulqa'dah. Allah bulan Zulqa'dah sama dengan Allah bulan Zulhijjah. Sama. Allah tu juga. Tuhan tu juga, satu tu juga, Esa tu juga, Wahdaniyah tu juga. Nah, tapi pasal apa kita bulan puasa? ni tujuan. Matlamat objektif daripada Ramadan tadi nak suruh capai takwa, nak suruh bawa pada bulan-bulan lain. Ha, itu tujuannya. Kita jadi kena kita kita berkata Allah Taala bulan Ramadan ni ngampun. Awak bulan lain Allah Taala tak ampun. Bulan lain Allah Taala tak ampun ni dosa kita. Bila kita minta ampun sama Allah Taala ampun dosa kita. Ha, jadi itu orang takwa. Orang takwa ni dia tak ada beza. Amal ibadah dia sama. Melawan Allah sama dengan bulan lain. Keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi dengan sebab itu kita disuruh belajar supaya kita dapat tahu, terutamanya dalam ba'al musyarah. Ha, ilmu syarah ni tuan. Nah, kita kena belajar lah, cari ambil satu masa. Untuk kita belajar cari ilmu panduan kita nak nak membetulkan diri kita nak pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya akan pergi mati belakang. Akan mati belakang. Jadi dengan sudah itu ilmu ini lebih-lebih lagi ilmu syarak. Sebab ilmu di antara tanda-tanda akhir zaman ini ilmu Allah SWT langkah. Allah tak langkah ilmu syarak. Orang jarang tak suka ilmu. Dia suka belajar yang ada ingkar. Boleh. Kalau tak ada, tak mau belajar. Itu. Sebenarnya tuan-tuan, ilmu syarak ni Allah SWT kurnia rezeki.
lebih daripada turing. Sana tuan-tuan nak menerayak sikit. Bila dia buat amal ibadah, beza orang yang berilmu. Bila dia ibadah, hati dia tu sentiasa mikir cerita Allah. Bila tak ada ilmu Allah, ibadah dia, dia nak fikir, dia tak belajar, dia tak tahu. Macam mana nak fikir Allah Ta'ala ni kudrat? Macam mana nak fikir Allah Ta'ala ni iradah? Bukan tak. Allah Ta'ala ni ilmu. Allah SWT ni bersifat apa ni, samih, basar, kalam. Nak fikir, kalau tak belajar nak fikir apa? Nah, dia tak fikir, dia fikir lagi. Ini tujuan belajar. Bila belajar ni dia masuk ilmu. Bila ilmu, bila ibadah, dia akan fikir bak akhirat. Fikir bak Allah, cerita Allah. Itu beza belajar dengan tak belajar. Sebab itu Nabi Abi Darda kata, kalau selain daripada dia tak belajar, tak jadi orang mengajar, tak jadi orang yang belajar, maka dia tak ada kebajikan hidup tak lima. Sebab tu kata Nabi SAW, la tasihul ibadata illa bima'rufatul ma'bud. Tidak sah amal ibadah illa melainkan bima'rufatul ma'bud. Dia kenal ma'bud, sama Allah. Dengan kenal ma'bud, dan kita zikir la ilaha illallah, kita kata la ma'bud illallah, la hayyun illallah, la maqsud illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada ma'bud yang disembah, yang diyakini itu sebagai Allah, sebagai Tuhan kita, illallah, dengan Allah. Yang itu sebab itu nak cari usaha kita tu, usaha kita berarti Allah Ta'ala berarti lain yang naknya usaha berarti Allah Ta'ala punya kerja, kerja usaha kita tu, yang tu yang ditanya aja. Ada usaha tapi cari ilmu tak ada. Anda usaha macam mana aku nak berarti? Saya dah tidur kemudian tak berarti duduk dah bumi tak apa, hampir juga selamat. Ini masalah tak mau langsung. Itu masalah. Dan lagi katanya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takunir rabi' fatahlik. Jadi olehmu orang alim atau orang belajar. Orang belajar nak jadi orang alim tak ada harapan lah. Tak ada harapan, jadi orang belajar. Kan? Atau orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Dan jangan ada kamu jadi yang keempat, yaitu jahil. Fatahlik, maka binasa. Al-jahlu raksu kulli khati'ah. Jahil itu raksu kulli khati'ah. Ketua, bos, kepala. Benar-benar tak boleh. Setiap kesalahan. Sebab jahil. Sebab jahil ni, dia jadi keluar banyak salah. Sebab jahil. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liu'alliman nas u'tiya sawaba sab'ina siddiqa. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiq. Orang yang benar, banyak pahala orang yang benar.
Nah, banyak. Nah, orang sendiri 70. Nah, 70. Bila belajar satu bab, satu bab yang kita belajar. Nah, tujuannya supaya mengajar ya akan manusia, kelompoknya kemudian ajar Nabi ini. Kan belajar Nabi ini Nasir. Nah, bila belajar maka dia dapat kelebihan 70 sendiri. Anak Nasir kita ajar itu, itu yang utama. Anak ini kita nak ajar, nak ajar apa ni? Kan? Nah, itu yang utama. Tugas tanggungjawab. Bagi kita anak Nasir kita. Nah, kita ni kena yakin dengan Allah, beriman kepada Allah. Nak ajar, kena bagi ilmu tauhid kepada anak Nasir kita. Nah, nanti kita akan belajar tentang depan-depan ni lagi. Dia semua aja anak kita. Bila dia pandai cekak, mula-mula sini nak ajar apa pun. Bila dia pandai cekak, nak ajar apa? Kuskuh tahir. Lagu K-pop. Mula-mula dia pandai, kita nak ajar apa? Dia semua. Dia semua sebut la ilaha illallah. Bila dia pandai cakap, dia tu baru nak belajar nanti. Ha, belajar. Apa dia? La ilaha illallah. Dia sebut. Tu mula-mula sekali. Perkataan. Ha. Ajar. Kena sebut dah. La ilaha illallah tu. Itu tugas kita bagi tauhid. Hari tu kita dah bang lah. Telinga kanan, komat dah telinga kiri. Ha, bila dia pandai baru nak mula-mula belajar cakap ni lah. Ha, ajar dia sebut la ilaha illallah. Bukan nak ajar orang hati ya, la ilaha illallah. Ambil budak ni nak ajar dah. Ha, nampak? Nabi besar lagu tu. Hari ni bila kita belajar, tujuan kita ingat supaya dia ada orang dari ini. Aku tak boleh jadi, tak boleh mengajar di masjid surau kan, aku mengajar anak muslim. Tak apa? Haa kan tu mengajar. Aduh, mah tak mengajar lah cara amal. Alhamdulillah. Aduh, mah tak ada lah. Tuhan yang duk cakap ni pun bukan lagu tu. Kan, takkan amal kuliah. Bukan lagu tu. Duduk sambil tengok TV kita boleh belajar. Sambil tengok TV macam ni hang pun sambil jadi betul-betul tudung tak pakai dosa. Macam tu aurat tu jangan jadi betul besar tu ngabuk ni. Habis tu nak duduk diam tengok TV waktu bila ni nak banyak. Ni jangan buat pamer ni jahat. Lagu ni tak apa ni. Nanti tengok orang susah kita ni tengok sama mu kan. Anak-anak ni cuba tengok orang susah, kita ni kena syukur banyak-banyak. Allah Taala bagi rezeki. Begitu. Ni dia tengok orang kerja kalau dia. tu cerita. Bila ni nak kerja? Tengok sama mu bagailah cerita-cerita macam tu okeylah. Sebagai peringatan kita kesian tengok orang. Ramai lagi dah. Itu duduk tengok dalam TV. Hak tak masuk TV tuan-tuan. Banyak tu. Orang susah. Kan? Orang susah ni. Elok sangat kita tolong. Bantu. Nah. Kesian tengok. Anak pula ramai kan tuan. Orang jenis. Tu Allah Ta'ala bagi rezeki anak ramai. Itu rezeki Allah. Jadi maknanya kita ajar, terutamanya anak istri kita ajar. Tambih peringatan. Tidak, ini peringatan ini nak suruh kita beringat. Suruh kita ini beringat. Berhati-hati. Be careful.
tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Ha, kena niat tu kena baik, kena elok. Bila belajar ilmu, niat kena elok. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Niat yang baik, ha? Niat yang elok. Niat yang ikhlas. Ini peringatan. Bila kita belajar, nak belajar ilmu itu kena niat. Itu kita duduk dalam ilmu, kena niat. Kita minta Allah SWT buka tapi hidayah itu dalam ilmu ini Allah SWT. Jangan niat. Sementara nak tunggu isyak itu dia. Tak mau, tak haji. Tak haji ya. Niat buka-buka dalam ilmu ini Allah SWT. Jangan niat lagu lain. Sementara nanti insya Allah nak balik makan nasi dobi ya. Nak balik lagi nak main pula dobi. Tak mau macam tu. Tak mau niat macam tu. Niat betul-betul. Kita duduk dalam jelah ilmu. Betul-betul niat kita. Niat supaya kita ni dapat beramal dengan ilmu. Dapat jadi panduan kita hidup di atas dunia. Dapat anugerah Allah SWT. Moga-moga aku boleh kenal Allah dengan sebab belajar ilmu. Niat gitu. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnil niyyah min a'malil akhirah. وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. Beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia. Ada beberapa jenis bentuk amalan perbuatan rupa dia bentuk dunia. Rupa dia tu rupa dunia lah. Main badminton, rupa dunia main badminton. Kan? Itu rupa dunia lah. Rupa dunia. Jogging. Kan? Itu rupa dunia. Kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dia jadi amalan akhirat bila dia niat elok. Bila dia niat elok. Yang tadi itu main badminton tadi itu, abang boleh dalam dengan anak-anak tentang ni, abang boleh hubungan silaturahim dengan anak-anak, main badminton, jogging, keluar keluar sehat sikit, tengok abang stamina dah sikit kan. Jadi amalan akhirat main badminton tadi, sepak takraw tadi, futsal tadi, niat elok lah, syarat niat elok. Lama tak jumpa kawan-kawan ni lah. Kawan-kawan dia main kursa ni, boleh tak umur silaturahim. Main kursa, tak ada masalah. Dia jadi amal akhirat, hukum silaturahim. Jangan pakai sudah pendek, sudah. Yang tu jadi tak elok boleh kan? Dia jadi amalan tak elok boleh bila tak ikut syarak. Jadi ikut syarak okey lah. Main kursa kan, nak pergi berondang lah. Itu amalan dunia semua, dia jadi amalan akhirat. Jadi amalan akhirat dengan niat baik. Main bola, kawan-kawan, itu dah masalah. Naik basikal. Jom tak ni kita kayuh basikal piksi. Jom tak nak keluar-keluar sikit, stamina lagi. Itu nampak. Jadi amal akhirat. Bukan baik lah. Gym tak gym. Tengah saya lapi ya gym. Jangan duduk masuk belah orang perempuan tu dah. Kan lah, tak masalah nak pergi gym, nak ni stamina. Okey, tu amalan dunia semua tu. Syarat ni elok, ikut syarat. Tentu orang nak apa semua, okey, no problem. Jom kita pergi main bowling. Main bowling kali. Tengah masalah, ni elok. Tengah masalah. Sudah main bowling. Hari tu dia bajak pergi main sekali. Dia taklah tahu. Nak beling bola.
Ah, kena sekali ya, balik duk menguruk dah tangan dah duit, tak larat pi. Pasal kita jenis mengandung kaki main. Itu maknanya kena ada juga stamina kita. Dan berjam dengan jam, dah tak jam nak ni. Sekali-sekala pi letih pun. Sekali-sekala pi main apa nama, pusat ni, sedah ni, tu dia tak larat. Sebab tak ada stamina. Jadi, kena konsisten juga. InsyaAllah kita akan berjaya. Bismillah, Bismillah yang telah mati Allah sekalian. Jadi itu kelebihan. Sebab Nabi bawa hadis ini, Nabi nak cerita kepada kita, inilah kelebihan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia akan jadikan rupa perbuatan dunia dia jadi akhirat. Nampak? Rupa perbuatan dunia, tapi dia jadi akhirat. Sebab apa? Nabi kata, bihusnin niyat, dengan baik niat. Niat penairah. Niat baik. Maka dia jadi amanan akhirat. Walaupun rupa bentuk perbuatan dia tu benda dunia. Nampak? Jadi ini dalam perkara harus. Benda-benda haruslah, bukan perkara haram. Kalau perkara haram, dia tak jadi. Walaupun niat baik, dia tak jadi. Dia tak jadi penairah. Kena faham tu? Yang kata amal dunia tadi bukan perkara haram. Aku pakai helah pendek ni kampar sekarang-kurangnya, aku tak riak. Jadi mereka tak kata aku belanja ni sebab aku pakai helah pendek. Tak boleh niat macam tu. Kan? Low profile sikit kan? Pakai helah pendek. Tak boleh. Niat macam tu, itu haram. Tak apa malah ni nak pakai tudung sekejap lagi. Dia pakai kata pustadah pula. Niat macam tu, tak haji. Tak boleh. Dalam perkara dunia ni tadi, benda yang harus, bukan perkara haram. Benda yang harus. Kalau benda haram, dia tak boleh. Walaupun niat elok macam mana, dia tak jadi. Dia tak berubah daripada haram itu. Melainkan darurah. Darurah tak apa lah. Ad-darurah tubihul mahzur. Melainkan darurah lah. Dalam perkara-perkara darurah, itu lain cerita lah. Dan kata Nabi SAW, wa kam min amalin yutasawwaru bi suratil a'mal akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'il niyyah. Kemudian beberapa ramai daripada orang yang beramal dengan rupa amalan akhirat dijadi amalan dunia dengan sifat niat yang jahat. Baca Quran elok lah. Kan baca Quran tu elok lah. Tapi niat, niat lagu lain, bukan niat kerana Allah. Maka dia jadi rupa dunia. Semayang tu elok lah. Semayang elok lah, elok lah. Tapi niat jahat. Niat jahat ni niat lain daripada Allah lah. Maka dia jadi dunia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang sembahyang. Celaka bagi orang sembahyang. Nampak tak? Itu solat. Allah SWT sebut solat, ini amalan yang paling besar sekali. Begitu juga amalan-amalan lain, puasa, zakat, haji, apa semua tu. Kalau tujuan sana lain daripada Allah, maka dia jadi amalan dunia, tak jadi amalan akhirat. Sebab tu kita kena niat, elok. Kena jaga niat. Tentang. Niat. Petua daripada guru-guru kita, para alim ulama, orang alim orang soleh, kita nak jaga niat kita ni dalam beramal ibadah, kita niat ni semua kerja laku daripada Allah SWT. Barulah kita jadi orang ikhlas. Niat ini perbuatan kerja daripada Allah. Kita boleh angkat takbir, kita boleh rokok, boleh sujud, boleh baca Quran, boleh sedekah, boleh tolong orang, boleh buat kebajikan tu, boleh buat kebajikan ni, buat sedekah tu, sedekah ni. Macam-macam kebajikan yang kita buat tu, kita kena ingat. Ini Allah dah gerak lah tu.
Barulah kita ikhlas. Mudah Allah Ta'ala gerak kita buat. Alhamdulillah, syukur. Haa, itulah maksud kata para alim ulama. Kita ni, hidup kita ni daripada Allah. Dengan Allah, untuk Allah. Haa, ingat sipir tu. Haa, ni sipir ni ingat insyaAllah. Niat kita ialah. Niat kita ni daripada Allah. Dengan Allah. Apa saja kita buat atas dunia ni, dengan Allah lah. Kalau tidak Allah, kita boleh buat tak? Tak boleh. Haa, nampak? Kalau tidak dengan kudrat Allah, kita tak boleh buat amal ibadah. Dengan kudrat Allah. Itu maksud dengan Allah. Untuk siapa? Untuk Allah juga. Untuk Allah lah. Haa, tu. Ini sipir ni ingat betul-betul. Haa, ini sipir besar tu kan? Ini pesan para alim ulama guru kita, Rasulullah, pesan Nabi. Kita kena ingat. Sebab tu kalau kita mengaji, kita belajar sifat kudrat. Dia ada dipanggil ta'luk tanjizi hadis bagi kudrat Allah SWT. Kena pernah dengar ni? Ta'luk tanjizi hadis bagi kudrat Allah. Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Ha. Ini dalam pengajian ilmu tauhid. Bila kita belajar sifat Allah, dia ada ta'luk. Jadi cerita ta'lo-ta'lo ni istilah bahasa Arab tu yang kita jadi pening. Haa, apa ta'lo-ta'lo ni pun tak reti. Haa, ni memang dia istilah Arab. Cerita mudah faham, ta'lo tanjizi hadis bagi kudrat ni. Apa saja yang kita nak buat gerak laku kita ni dengan kudrat Allah. Tu maksud ta'lo tanjizi hadis bagi kudrat. Ni kita nak buat apa ni? Haa, duk gerak, duk cakap, duk apa. Dengan kudrat Allah. Haa, tu maksud ta'luk tanjizi hadis bagi kudrat Allah. Haa, tapi bila kita belajar dia dengan istilah ni, kita jadi payah faham ni. Macam kita belajar orang putih lah, dia memang istilah ni belak-belak. Pak payah faham lah. Padahal dia cerita mudah sama you. Hak ni ya. Haa, dia berbelik dengan istilah. Haa, itu ilmu. Haa, ilmu. Jadi dengan sebab itu, kita nak kena ingat bahasanya amalan akhirat kita ni supaya tidak jadi dunia, maka kita kena ingat kita ni daripada Allah, dengan Allah kerja laku, kerja buat kita, amal kebaikan yang kita buat ini itu daripada Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Habis cerita. Habis cerita. Itu ikhlas kan? Sebab untuk Allah kan? Dari Allah, dengan Allah, untuk Allah, nak apa lagi? Itu sudah. Ni, duk baca kita. Kalau tidak dengan kudrat Allah, boleh baca? Tak boleh. Ha. Kalau tidak dengan ilmu Allah, boleh baca? Tak boleh. Ha. Kena ingat macam tu. Tendang.